يا زهور الروض ميلي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, keberkahan umur, serta nikmat iman dan Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Doa merupakan salah satu cara bagi seorang muslim untuk memohon agar keinginannya dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap individu yang berdoa tentunya sangat mengharapkan agar doanya dikabulkan. Namun, tidak jarang permohonan seseorang langsung dikabulkan oleh Allah. Terdapat sebuah rahasia agar doa dapat segera dikabulkan. Surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk mempelajari keutamaan-keutamaan dalam setiap surah di dalam Al-Quran. Setelah mengetahui keutamaan suatu surah, maka surah tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, surah Yusuf dan surah Maryam dapat diamalkan ketika seseorang ingin memiliki anak yang tampan dan cantik, soleh atau soleha. Begitu pula ketika berdoa, jika seseorang ingin agar doanya segera dikabulkan dan permintaannya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu surah di dalam Al-Quran dapat diamalkan ketika berdoa, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah ini memiliki kekuatan untuk mempercepat pengabulan doa dan pemberian permintaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang ingin agar doanya segera dikabulkan, sebelum berdoa dapat dimulai dengan membaca surah Al-Ikhlas. Dengan pasti Allah akan mengabulkan dan memberikan setiap doa. Ada seorang ulama bernama Zayyid Sadiq yang dalam kitabnya yang bernama Aqoid Al-Islamiyah, beliau mengeluarkan hadis tentang seseorang sahabat Nabi yang selalu mengawali doanya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Sahabat Nabi tersebut membaca, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Allahumma inni as'aluka antaghfiraliya. Artinya, ya Allah, aku akui engkau yang ahad, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Sahabat tersebut berdoa hanya ingin diampuni dosanya. Namun, diawali dengan membaca surah Al-Ikhlas, doa itu langsung terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan diberikan dan setiap doa akan dikabulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan seperti itu, jika ingin dikabulkan doanya, maka awalilah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Karena semua doa pasti akan dikabulkan ketika diawali dengan membaca surah tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.